Cuman servisan. Ini packingnya berbahaya sekali. Cuma di bebel. Bongkar dulu. Asus X455L X455YI mainboard revisi 2.0. Ini udah hilang di jumper begini. Kerusakannya coba di charger dulu. Oh, short 19 saat di colok charger, lampu charger langsung mati ya. Jadi ini short 19. Oke, dicek dulu. Setelah saya lepas jumpernya ini, ternyata yang short bukan pada outputnya, melainkan pada inputnya ini ya. Ini ground, ya balik. Ground ini tidak, yang outputnya malahan tidak short yang di sini. Ya, yang short input ini bisa jadi. Short pada jack power ya, short pada jack power ini. Nah, untuk membuktikannya sekalian kita lepas aja, lepas semuanya. Pakai pinset. Sudah terlepas, dinginkan dulu. Shortnya hilang ya. Nih, shortnya hilang. Berarti benar ini yang short, plusnya yang short ke ground.
Shot ke ground. Berarti jacknya ini rusak. Sekarang apakah ini nyala? Coba dulu. Kita lakukan penjamparan. Jumper ini dipasang. Setelah itu kita pakai jack ini. Mikron. Jadi ngesok. Ini ground sama ground ya. Ya. Ini plus. Ya, ini ground. Udah gak ngesok. Oke, kita tunggu dingin dulu. Baru coba di test. Coba di test. Hilang shortnya ya, shortnya hilang 0,01. Coba di switch, nyala 0,34. Kipas belum nyala ya, kipas nyala. Oke, matiin dulu ya, coba ke layar, coba piaden. Oke, ini cerdas. Di switch ya, tampil ya. Asus, matiin lagi ya. Ini dalam keadaan mati, di switch hampir 0,42 ya. Asus. Oke, berarti ini sudah ketemu rusaknya, rusak pada check power karena ini dilepas sama customernya dan katanya hilang. Jadi kita cari ini dulu, penggantinya ini dan jack power. Oke, lanjut. Ganti soket dulu. Oke, kita tes dulu. Sudah tidak short, di switch ya, nyala. Kipas nyala ya.
Berarti tinggal mengganti nih. Ini Fed M3054M. Setelah saya set datasheet-nya NPN, kita pakai NPN yang lain aja dulu karena ndak punya yang model ini. Karena tidak punya aslinya, saya ganti sama Fed 4955, sama juga NPM 4955 ya. Ini terpaksa harus diganti juga biar sepasang sama 4955. Sudah dingin, coba dulu tes ya, di switch. Oke. Ya, oke, sudah nyala. Ya, demikianlah caranya memperbaiki mainboard laptop Asus X455L, kode mainboard X455YI revisi 2.0 yang mati total atau short 19. Yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Mantap!